Hebat sekali dia ya. Masih kecil begini, sudah keliling dunia. Iya, harusnya kamu juga bisa. Benarkah? Iya atuh, bisa aja kan dari bakat nyanyi, terus kamu bisa ikut lomba-lomba gitu. Terus, siapa tahu ada undangan ke luar negeri. Wah, kamu bikin beta bermimpi, Kan semua berawal dari mimpi. Nah, mulai sekarang, kamu harus kejar terus mimpi itu sampai dapat. Itu sudah. Siapa tahu nanti beta jadi penyanyi terkenal. Oh bunda, ada dan tiada dirimu, kau selalu ada di dalam hatiku. Wah, keren! Chandra, bagus banget suara kamu. Ih, emang Chandra baru tahu? Udah tahu sih, tapi pas denger Martha nyanyi tadi, kok kedengerannya keren banget gitu. Apanya yang keren, Chan? Ini loh, Yan. Martha tadi nyanyinya keren banget. Top deh pokoknya. Oh gitu? Yah, aku nggak denger. Nyanyi lagi dong, tak? Boleh, sah. Tapi, bagaimana kalau kita sambil main saja? Hayu, main apa? Main patung-patungan saja. Jadi, aku menyanyi, so kalian bajoget. Kalau aku bilang stop, kalian jadi patung. Oh iya, ngerti. Lalu satu orang menggoda. Siapa yang bergerak? Dia kalah. Aku mah malu, kan gak bisa joget. Ah, santai aja, Nis. Goyang-goyang biasa aja. Ayo kita mulai. Buka pintu, buka pintu. Beta mau masuk ke. Sialan nona, nona beta. Adalah di muka Stop! Panggil-panggil tidak mau menyaut. Buka pintu juga tidak mau. Buka pintu, beta mau masuk ke. Hey, 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 hey! Stop! Nisa. Kok kenapa diam begitu? Hey, Nisa. Gak seru. Wayan. Aduh, Wayan, ada kucing tuh. Tuh. Tetap tidak mau bergerak. Capek. Pi Chandra sah. Ini pasti Chandra kena ini. Chandra. Chan. Halo Chandra. Chan, coba deh, di ujung sana ada tukang jualan es. Esnya tuh pasti enak tuh. Segar, manis. Kau mau kah? Mana yang jualan es? Chandra, kau kalah sudah. Kau bergerak, Loh, kok aku kalah? Ya iyalah. Ngapain juga kamu gerak-gerak cari tukang es? Emang gak boleh ya? Mana ada patung minum es? Patung ya patung. Chandra. Gampang banget ya godain kamu. Iya ya. Besok pas terima rapot,
kita perlu datang ke sekolah nggak ya? Sepertinya tidak, Kalau mau datang boleh aja sih. Oh, berarti nggak datang juga nggak apa-apa kan? Iya. Libur kenaikan kelas, mau kemana kamu, Nis? Ah, nggak kemana-mana kayaknya. Kok nggak kemana-mana? Kan kamu juara kelas. Minta hadiah liburan dong. Ih, emang harus? Ya, nggak juga sih. Wayan, kita main tebak-tebakan yuk. Ayo, siapa takut? Nisa duluan deh. Sebutkan nama-nama buah. A, B, C, D. Nah, buah yang depannya huruf D. Duku. Delima. Durian. Apalagi ya? Hayu, apalagi atuh? D, buah D. Oh, aku tahu. Dibilang durian. Bisa aja kamu, Yan. Gawat, Wayan, Nisa. Aduh, gawat ini. Apaan sih, Chan? Gawat darurat. Emang kalian belum dengar kabar terheboh? Terheboh? Kabar terheboh naon, Chandra? Soal Martha. Martha? Kenapa emangnya? Dia tidak naik kelas. Hah? Itu mah gak mungkin. Kan Martha pinter. Iya, gak mungkin lah. Kamu tahu dari mana sih? Nah, tadi itu aku dengar ibu-ibu murid ngomongin gitu. Katanya ada ibu yang melihat mamanya Martha menangis di depan wali kelas gitu. Ah, yang benar. Rasanya aku teh nggak percaya. Iya, aku juga. Kita cari tahu yuk. Tapi kemana? Ke Teh Dewi aja. Tadi dia kan yang ambil rapotku. Oke.